Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Semua pasti sedar bahawa Emma Maembong memang cantik dek kacukan daripada kedua ibu dan ayahnya. Bagi yang tidak mengetahui, pelakon cantik ini mempunyai darah kacukan Melayu dan Scotland. Memang tak dapat disangkal kecantikannya itu. Baru-baru ini Emma Maembong berkongsi beberapa keping foto ibunya sempena sambutan Hari Ibu dengan titipan ucapan penghargaan. Entry tersebut turut diiringi dengan beberapa keping gambar ketika ibunya masih muda dan perkara tersebut nyata mendapat perhatian ramai. Tak hairanlah kenapa Emma cantik ini kerana ibunya juga memang seorang yang rupawan, menghargai ibunya yang sangat banyak berkorban untuk dirinya. Ungkapan penuh kasih dan sayang dari Emma ini sangat menyentuh hati. Walaupun ibu dan bapa Emma sudah lama berpisah, namun hubungan bersama anak-anak tidak pernah sesekali diputuskan dan mereka sehingga kini masih akrab. Menjengah ke ruangan komen, kesemua peminat membanjiri ibunya dan juga Emma dengan pujian kerana mempunyai genetik yang sangat sempurna, saling tak tumpah kedua beranak ini. Emma atau nama sebenarnya, Fatimah Rohani Ismail merupakan anak ke-9 daripada 11 adik-beradik. Bapanya, Ismail Embong berkahwin dengan Yatimah Zainab, wanita berketurunan Scotland. Bagaimanapun, pasangan ini telah pun memilih untuk membawa haluan masing-masing. Sementara Emma, sah bergelar isteri kepada lelaki pilihannya, Muhammad Shazli Azhar, dengan sekali lafaz pada 20 Februari 2020 lalu. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.